Loh benar, tapi kan ada yang lucu. Saudara mencoba menutupi sesuatu yang sudah nampak. Saya tidak. Cerita Eliezer kemarin itu sudah jelas. Dia dipanggil, disuruh untuk melakukan apa? Penembakan terhadap Joshua di 46. Saudara kenapa diajak ikut? Karena saudara sudah tahu sebelumnya rencana itu. Mohon izin yang mulia. Richard dipanggil Bapak ke lantai 3 pun saya tidak tahu, Ricky pun dipanggil pun saya tidak melihat, saya tidak tahu. Nah, terus ngapain saudara ada di situ? Ada di mana yang mulia? Loh, ada di 46. Kalau saudara tidak tahu, kalau saudara mengatakan tidak tahu, itu seharusnya, ya kan? Saudara kayak saudara Daden, enggak tahu menahu ditinggal di situ, selesai. Karena saya diajak yang mulia. Loh, lah iya, bukan saudara diajak. Karena adalah saudara saksilah yang menyaksikan bagaimana Joshua di Magelang. Kan begitu? Betul. Iya kan? Makanya saudara diajak. Perencanaan ini sudah ada semenjak di Magelang. Seperti yang saudara katakan, kenapa tidak dilaporkan Bapak pada saat itu? Saudara tadi ngomong begitu, bukan? Lah iya, kan Bapak suaminya. Maksud saya lapor siapa? Iya, makanya. Ketika Joshua ini diisolir, dipisahkan dari saudara PC, itu sudah direncanakan memang. Kalau itu saya tidak tahu. Nah, terserah saudara lah. Baik, Yang Mulia.